Tapi kemarin yang dia kirim. Seorang nelayan yang hilang di laut sejak 31 Oktober 2020 lalu ditemukan meninggal dunia Rabu siang. Tim pencarian dan pertolongan Badan SAR Banda Aceh berhasil mengevakuasi jenazah warga Siah Kuala tersebut dan kemudian diserahkan kepada keluarga. Jenazah korban terlihat pertama sekali oleh ABK Jasa Bunda yang melintas di perairan Siah Kuala Banda Aceh. Penemuan ini kemudian disampaikan kepada petugas terkait. Dan tak lama kemudian, tim SAR bersama Polairut Polda Aceh menuju lokasi untuk mengevakuasi korban. Pencarian terhadap nelayan bernama Zainal Syah ini sudah berlangsung sejak 31 Oktober 2020. Sejumlah personil Badan SAR Banda Aceh bersama petugas terkait menyisir lokasi korban hilang. Pencarian bahkan sempat berlangsung hingga malam hari, namun korban saat itu belum juga ditemukan. Setelah pencarian selama 5 hari, jasad warga Pelanggahan Banda Aceh ini akhirnya ditemukan, namun sudah meninggal dunia. Petugas mengevakuasi korban ke darat menggunakan kapal SAR, untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk divisum. Proses evakuasi korban melibatkan semua instansi terkait, termasuk nelayan dan keluarga. Bahkan masyarakat setempat pun turut membantu mencari keberadaan Zainal Syah. Kepala Badan SAR Banda Aceh Budiono menjelaskan proses evakuasi jenazah berjalan lancar karena kondisi cuaca yang sangat mendukung. Sejumlah petugas dari beberapa instansi terkait terlibat membantu pencarian dan proses evakuasi. Ya, kalau memang itu bukan yang korban yang kita cari, pastinya kita akan mencari lagi. Namun dari ciri-ciri secara umum tadi ataupun dari hasil kita melihat secara fisik ya, karena 5 hari kita hilangnya korban, kemudian dari bentuk fisik sudah kembung gitu ya, kemudian ciri korban tadi sedikit juga sudah mendekati ke arah situ kebenarannya. Proses evakuasi jenazah mendapat perhatian warga setempat. Pihak keluarga memastikan jenazah tersebut adalah Zainal Syah, nelayan yang hilang sejak 31 Oktober 2020. Namun petugas tetap membawanya ke rumah sakit untuk divisum. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh.